من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت. شفيعي يا حبيبي يوم حشر وجد ما Mohon untuk duduk kembali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يطلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang kami muliakan dan yang kami taati, segenap pelindung dan penasehat, Mahat Ali Lirboyo Kota Kediri, Wabil khusus al mukarram Romo Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Romo Haji Ahmad Habibullah Zaini. Yang kami muliakan segenap pembina kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya Agus Kyai Haji Abdul Mu'id Sohib. Yang kami hormati segenap Mudir Mahat Ali Lirboyo Kota Kediri Khususnya Kiai Haji Abdullah dailah Salahuddin Anwar Agus Haji Muhammad Dahlan Ridwan Yang kami hormati Rais Suriah PCINU Australia Profesor Dr. Haji Nadir Shah Hussein BHD Yang kami hormati Yang kami hormati Segenap dosen Mahat Ali Lirboyo Kota Kediri Segenap tamu undangan dan mahasantri Mahat Ali Lirboyo Kota Kediri yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Marilah kita menghancurkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita Sehingga kita dapat menghadiri acara kuliah umum dengan tema peran santri peran mahasantri santri dalam merawat NKRI. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Rangkaian acara kuliah umum dengan tema Beran mahasantri santri dalam merawat NKRI yang diadakan di aula Gedung Lajnah Basul Masail Mahat Ali Lirboyo bersama Profesor Dr. Nadin Sahonsen yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 Hijriah bertempat di Aula Gedung Latsnah Basul Masail Lirboyo dengan dibuka dengan bacaan Suratul Fatihah ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Melanjutkan acara yang kedua yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada yang terhormat saudara Toba Mustafa kami haturkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَو أنا كتبنا أَنَّ كُنْتَ عَلَيْهِمْ أَنقَطُلُوا أَوْ فَسَقُمَ أَوْ رَجَعُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Awil khurujuh min diyarikum mafa'alu illa qalil illa qalilun minhum walau an لن كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ما بين الله dengan segala firman-Nya Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Yalaton yang akan dipimpin langsung oleh saudara Angga Sofiullah kepadanya dibersilahkan. dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia raya Indonesia raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta إندونيسيا رايا بردكا بردكا هيدوبلاح إندونيسيا رايا يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان إذ أدوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولن تكون من الحرمان إذ أدوا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت علو الفخامة "كل من يأتيك يوما طامي حيا القحمامة" كل من يأتيك يوما طامي حيا القحمامة "بساك هاتي وايتنا هيركو جنت مودلم إيمانكو" Jangan halangkan كناسبكو Bangkitlah hai bangsang ku, pusaka hati wahai tanah airku, cinta mu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku.

ولن تكون من الحرمان إذ أدو أهل يلا الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولن تكون من الحرمان إذ أدو أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت علوة الفخامة كل من يأتيك يوم الضميح يلقى حماما كل من يأتيك يوم الضميح يلقى حماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepadanya disilah dihadurkan terima kasih hadirin yang berbahagia melangkah acara selanjutnya sambutan mudir mahat Ali Lirboyo kepada beliau Yai Haji Atta'ilah Sulahuddin Anwar dengan segala hormat kami hadurkan Kami ulangi sambutan Mudir Mahat Ali Lirboyo yang akan diwakilkan oleh beliau, Yai Haji Abdul Muid Sohib, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'ad La haula wa la quwwata illa billahil al aliyil azim. Sebenarnya yang akan memberikan sambutan ini mutir am, Sato. Tapi beliau saat ini ikut rombongan kiai-kiai Jawa Timur yang mendapat undangan ke Tiongkok. Selama tujuh hari, mulai tanggal 20 hari ini sampai tanggal 27. Utlubul <tuh> ilma walau nih dilaksanakan betul sama mutir am kita dan yang mewakili ini prof mantan mutir kalau nggak salah tahun 2004 ya sampai 2014 beralih jadi politisi berhenti jadi mutir Eh, saya bacakan sambutannya Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan segenap pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Abil Khusus, Romo Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur, Kyai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, dan Romo Kyai Haji Habibullah Zaini. Yang kami hormati Profesor Haji Nadir Sahusen selaku pemateri kuliah umum pada kesempatan kali ini. Para wakil mutir dan dosen Maat Ali Lirboyo serta segenap Mahasantri Maat Ali Lirboyo yang berbahagia, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul guna mengikuti acara kuliah umum kebangsaan pada siang hari ini yang sudah beranjak sore. Sholawat serta salam, marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan uswah dan petunjuk beliau, kita bisa menempuh belajar dan berjuang untuk menegakkan syariat Allah. Gus Nadir dan Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami atas nama Mutir Ma'at Alilir Boyo, menyampaikan beberapa hal tentang Ma'at Alilir Boyo. Ma'had Ali adalah perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis Kitab Kuning yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. Ma'had Ali telah dilegal formalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Lulusan Ma'had Ali berhak mendapatkan gelar akademik perguruan tinggi agama Islam dan hal ini dalam hal ini para wisudawan Ma'had Mas Santri Mat Ali Lirboyo mendapat gelar sarjana agama dalam kurung SAG. Plesetannya apa? Hmm. Tapi beliau Gus Nadir ini juga sarkup sarjana kuburan. Paling suka ziarah. Maat Ali Lirboyo dipercaya untuk menyelenggarakan program fikih dan usul fikih dengan tahasus fikih kebangsaan. Tahasus ini dipilih bertujuan agar mahasantri dapat memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Audien yang hadir dalam kuliah umum ini adalah perwakilan mahasantri Maat Ali Lirboyo perlu kami sampaikan bahwa Mas Santri Maat Ali Lirboyo pada tahun akademik 2018-2019 ini berjumlah 1761 Mas Santri. Dengan jumlah ini Maat Ali Lirboyo adalah Maat Ali yang jumlah Mas Santri terbanyak dari 35 Maat Ali yang ada di Indonesia. Termasuk program Maat Ali Lirboyo adalah mengembangkan karya tulis, khususnya karya tulis yang bertemakan kebangsaan, tak lain karena pendidikan di Mahat Ali Lirboyo mengerucut konsentrasi pada fikih kebangsaan. Dan Alhamdulillah pada tahun ini Mahat Ali Lirboyo telah menerbitkan dua buku yang berjudul Fikih Kebangsaan dan Kritik Ideologi Radikal. Untuk fikih kebangsaan, insya Allah Profesor sudah dapat kemarin tinggal yang satunya ini, kritik ideologi radikal. Gus Nadir dan hadirin yang berbahagia, kuliah umum kebangsaan di kesempatan kali ini mengambil tema peran mahasantri dalam merawat NKRI. Tema ini diambil karena hari-hari ini kita dipersaksikan pada keruhnya kehidupan berbangsa di diibatkan oleh ulah kelompok dan oknum-oknum berpikiran radikal. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang semula tentram diusi oleh golongan ekstremis ini yang sangat disayangkan justru mengusung syariat Islam sebagai dalih gerakan ekstrem mereka. Mereka membenturkan syariat Islam dengan budaya dan realitas kebangsaan yang sebetulnya sudah selesai di masa Wali Songo dan para pendahulu. Keresahan bangsa yang seperti inilah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini, terutama oleh para mahasantri sebagai kelompok masyarakat yang mengkaji syariat dan tuntunan Islam secara komprehensif. Mereka harus naik panggung untuk menyuarakan kebenaran yang hakiki dan syariat dan relasinya dengan kebangsaan. Oleh sebab itulah, mahasantri Maat Ali Lertoya memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa ini mereka harus berupaya untuk menjaga kebinekaan nusantara ini dengan hujah-hujah syariat Islam yang mereka pelajari di sini. Demikian prakata dari kami dalam kuliah umum kebangsaan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Nadir yang telah bersedia hadir dan memberikan pandangan-pandangan kebangsaannya nanti pada kita semua, juga kepada para jajaran mutir, para dosen, para mahasiswa sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Kami memohon maaf apabila sambutan dan apa yang kami persiapkan untuk acara ini ada yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda, mutir am, kiai haji, al-ta'ilah, anwar. Ini tadi sudah sholat asar belum? Sekarang jam berapa? Maghribnya jam berapa? Jam 6. Yes, berarti Gus Nadir kita beri waktu sampai jam setengah 6 gitu ya. Setengah enam istiwa, Prof. Oke, okay. dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wal warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih Hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya adalah Kuliah Umum Mahat Ali Lirboyo Dengan tema Peran Mahasantri dalam Merawat NKRI Oleh Profesor Dr. Haji Nadir Shah Hosen PHD Yang akan dipandu langsung oleh Saudara Abdul Mujib Kepadanya, waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Salawatullahi wasalamuhu Ala abdihil mustafa Nabiyina wa habibina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ahli luwafa amma Yang kami muliakan Segenap Masyaih Pondok Pesantren Lirboyo, Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, dan Romo Ki Haji Ahmad Habibullah Zaini, segenap para semua zuriah Simbah Yai Abdul Karim, dan yang kami hormati segenap jajaran mudir am, pembina kejahatan Pondok Pesantren Lirboyo, dan tidak lupa pula Alhamdulillah di sore hari ini, kita telah mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dihadiri oleh beliau Profesor Haji Nadireshah Hussein PhD. Barakatihim wa bi Karena waktu yang sudah begitu sore, langsung saja kami sampaikan kepada para Mahat Ali, Mahasantri Mahat Ali Lirboyo tentang secuil profil beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 1973 Masehi, tepatnya pada tanggal 8 Desember. Jadi jelas umur beliau jauh dari kita. Beliau dalam panggilannya sangat akrab dengan panggilan Gus Nadir. Gus sehingga kita bisa memahami bahwa beliau, selain profesor, juga kiai besar di tempatnya. Dalam pendidikannya, mulai dari kecil, beliau itu terkenal dengan pendidikan salafnya, mulai dari pendidikan ke tafsir, kemudian ilmu nahu dan sorof, sama seperti kita sebetulnya. Namun, yang berbeda. Setelah beliau melanjutkan pendidikan formalnya, beliau melanjutkan S-1-nya di Universitas YIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru setelah S-1-nya, beliau melanjutkan universitasnya di luar Indonesia hingga mendapatkan dua gelar PhD sekaligus. Dan dalam informasi yang kami dapatkan, ini mungkin sedikit tidak banyak diketahui oleh para mahasantri Lirboyo, beliau adalah satu-satunya dosen tetap di salah satu universitas ternama di Australia. Dan yang lebih kerennya lagi, di samping kesibukan beliau dalam mengurusi dunia akademiknya, beliau masih sempat berkhidmat di dalam jamiah yang kita cintai Nahdlatul Ulama sehingga gelar beliau adalah menjadi roi suria pengurus cabang istimewa di Australia itulah sedikit uh, profil beliau uh, yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan teman-teman Mahasantri Mahat Boyo yang kami maksudkan bukan hanya dijadikan sebagai ajang kebanggaan kepada kita semua dalam datangnya hadir beliau tapi ini justru bisa menjadi cambuk kesemangatan kita dalam melanjutkan program-program yang ditawarkan oleh Mahat Ali Lerboyo Kota Kediri. Mudah-mudahan dari kedatangan beliau ini bisa kita jadikan sebagai cambuk semangat ke depannya dalam beberapa 20 menit ke depannya. Teman-teman santri Mahat Ali yang kami banggakan, dalam salah satu karyanya ingin sedikit kami sampaikan, Beliau memiliki banyak karya tulis. Salah satunya adalah tafsir di media sosial. Ada pesan yang menurut kami bisa menjadi pesan di sore hari ini, beliau menyampaikan pengarang yang cerdas akan menghasilkan suatu teks yang luar biasa cerdas. Namun kecerdasan ini tidaklah berarti apa-apa jika dibaca oleh orang yang tidak cerdas. Artinya artinya kecerdasan suatu teks itu bergantung kepada siapa yang membaca. Sehingga mungkin di sore hari ini dalam beberapa puluh menit ke depan kita luangkan waktu kita secara serius, secara semangat untuk menerima butiran-butiran kecerdasan dari apa yang akan beliau sampaikan. Munggo kepada Panjenengan, Profesor Dr. Haji Nadir Syahusen, PHD, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pengasuh Masai, mudir, wakil mudir, para ustad di Ma'at Ali Dirboyo yang kita banggakan. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan kedua kalinya datang ke Ma'at Ali ini. Yang pertama itu bulan lalu ya, Bu Smith ya. Dua bulan lalu, malam-malam saya sowan ke Gus Anim, ditahan oleh Gus Anim untuk kemudian e, mampir ke Mahat Ali. Terus waktu di acara PBNU Gus Muid nyampaikan ke saya terlalu singkat katanya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Mahat Ali. Jadi diminta untuk datang lagi Ya kalau Lirboyo yang perintah saya patuh dan taat, makanya saya datang lagi. Nah, <tuh> uh, minggu lalu Pak Menteri Agama datang ke sini ya, <tuh> eh, 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 bicara tentang fikih kebangsaan. Saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri sama lah, itu juga yang saya sampaikan lah. Nah, jadi kira-kira yang disampaikan Pak Menteri Agama itu, matanya saya syarahnya lah, gitu ya. <laughs> nah, kita sebelum bicara peran Mahasantri, kita mau lihat dulu setting sosial politik yang terjadi dikaitkan dengan literatur fikisiasah. kita tahu bahwa ketika para pendiri bangsa ini memutuskan untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, keadaan di tahun 1945 itu berbeda sekali dengan 2018 tahun ini. Belum ada medsos, belum ada Facebook, saat itu kondisi ekonomi, transportasi itu juga jauh sekali ketinggalan dibanding tahun sekarang. Tetapi para pendiri bangsa itu optimis untuk membentuk NKRI. Karena itu akan sangat aneh ketika kita yang berada di tahun 2018 kita malah pesimis terhadap nasib NKRI ke depan. Apalagi sampai ada yang bilang 2030 bakal bubar misalnya. Padahal kita memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1945. Jadi sebetulnya kita harus optimis bahwa bangsa kita akan jauh lebih maju dan kita akan bisa menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama, yang kedua kita tahu juga sehari kemudian 18 Agustus 1945 setelah proklamasi itu ada persoalan mengenai dasar negara, di mana ada piagam Jakarta di sila pertama tujuh kata dicoret atas permintaan Saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur, mereka merasa bahwa mereka berjuang bersama-sama membangun, uh, men, uh, memperdekakan NKRI. Tapi kenapa kemudian uh, dalam piagam Jakarta yang menjadi draft dari mukodimah Undang-Undang Dasar 1945 itu ada tujuh kata yang menyebut syarat Islam? Jadi ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Itu tujuh kata. Nah, saat itu ada tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Wahid Hasim di Panitia Sembilan. Jadi pendiri bangsa ini, Panitia Sembilan, itu salah satunya adalah orang NU, Kiai Haji Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. Kalau saat itu, para kiai mengandalkan demokrasi semata, di mana demokrasi itu bicara suara terbanyak. Itu pasti keinginan Indonesia bagian timur itu bisa digagalkan. Jadi cuma ada Mr. Maramis di panitia 9 itu misalnya ya, satu orang yang non muslim. Jadi kalau voting ya itu pasti 8 akan menolak. Tapi Bung Hatta tidak mau voting. Bung Hatta melobi kanan kiri untuk mempertahankan NKRI. Jangan sampai kemudian baru merdeka. Terus sehari kemudian sudah pecah. Nah, kemudian di masa Orde Baru itu ada jenderal namanya alam sah, Ratu Perwira Negara. Dia menjadi menteri agama. Kata Pak sah ini ini kan rebutan Menteri Agama NU dengan Muhammadiyah di zaman Orde Baru itu. Dulu ada Kiai Haji Muhammad Dahlan ini salah satu Ketua PBNU yang menjadi Menteri Agama dari NU diganti oleh Profesor Mukti Ali dari Muhammadiyah. Jadi NU ngambek bahkan sempat keluar dari Masumi misalnya dulu. Muhammadiyah kalau tidak dipilih jadi Menteri Agama juga ngambek. Jadi saling rebutan. Pak Harto bingung. So, kalau gitu saya pilih jenderal saja. Tidak NU, tidak Muhammadiyah. Nah ini akibat kalau kita ribut antar kita, jadi yang dipilih orang ketiga, Pak Alamsah. Kata Pak Alamsah, saya jadi Menteri Agama, begitu ditelepon Pak Harto, diperintahkan jadi Menteri Agama, saya kaget. Jangankan masuk pesantren, lewat depannya aja saya belum pernah kok saya jadi bisa menteri agama? Nah ternyata dia punya misi khusus diberikan oleh Pak Harto untuk meyakinkan kalangan Islam menerima Pancasila asas tunggal. Nah, Pak Alamsah kemudian melakukan penelitian apa sih yang terjadi tahun 45 ya sampai kemudian tahun 55. Nah ini menarik dia menerbitkan buku kesimpulannya kesimpulan beliau adalah Pancasila adalah hadiah terbesar. Umat eh, Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Hadiah terbesar, kata Pak Alamsa, kontribusi umat Islam di Indonesia ini luar biasa, sampai memberikan hadiah berupa Pancasila. Jadi, kita, umat Islam, yang memberikan itu, ini hadiah terbesar buat bangsa. Artinya kalau saat itu kita tidak mau Pancasila bisa. Kalau kita tidak ingin Indonesia bagian timur bergabung dengan Indonesia bisa. Tapi para ulama, para tokoh bangsa kita tidak mau. Karena itulah maka disebut ini sebagai sebuah hadiah terbesar. Nah, Pak Alamsa tidak berhenti hanya di situ. Saat itu ada masalah asas tunggal. Ini sekitar tahun 84-85, ya. Ini kawan-kawan udah ada yang lahir belum? Nah, belum. <laughs> Jadi tadi dibilang beda jauh sama saya, umurnya ya. Nah, mau bilang saya tua aja susah bener. <laughs> Nah, jadi pada tahun-tahun 84-85 itu pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk agar semua ormas termasuk NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya itu mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Kalau tidak, ormasnya bisa dibubarkan, bisa dianggap anti Pancasila. Maka pak Alamsah selaku menteri agama itu sampai terbang ke situ bondo ya, bertemu dengan kiai asad ya, untuk menyerap aspirasi para kiai ini maunya para kiai itu apa nah kemudian di muktamar situ bondo nu memutuskan untuk menerima asas tunggal pancasila NU termasuk Ormas yang awal-awal menerima Pancasila. Argumennya disusun oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kemudian menjadi Royis Am. Jadi lagi-lagi bukan hanya sekedar memberikan hadiah terbesar buat bangsa, tapi juga memutuskan untuk menerima asas tunggal. Nah kenapa ini saya ceritakan? Karena ini ada kaitan dengan sejarah yang terjadi di Lirboyo. Muktamar 1999, Lirboyo. Kebetulan saya hadir saat itu. Saat itu saya masih imut-imut ya. <laughs> saya sedang uh, S2 di Australia saat itu. Jadi saya datang, saya nginep di rumah Gus Anim, Terus juga saya uh, ketemu dengan KK Fabi. Terus saya hadir di uh, Muktamar Lirboyo itu. Saat itu sebagai peninjau. Oke, jadi saya kerjanya meninjau saja. Nah, eh, Muktamar 1969, saat itu presidennya Gus Dur. Jadi aula Muktamar itu luar biasa saat itu. Karena Muktamar dibuka oleh Presiden Republik Indonesia yang sekaligus Ketua Umum PBNU saat itu. 98 Pak Harto tumbang, Orde Baru tumbang. Maka terjadilah perdebatan di arena muktamar. Apakah sekarang kita menolak asas tunggal Pancasila atau kita meneruskan? Sebagian para kiai mengatakan dulu itu kan kita menerima asas tunggal karena siasah, siasat. Ya. Ini siasat karena dulu kekuasaan Orde Baru begitu besar, siapa yang berani melawan Pak Harto, kelar hidup lo. Nah, ini siasat. Sekarang Pak Hartonya sudah tidak ada. Kenapa kita masih asas tunggal? Kita tolak asas tunggal. Nah, sebagian lagi mengatakan, tidak, kita menerima itu dengan argumentasi keagamaan yang kokoh. Buktinya, draftnya itu disusun oleh para tokoh-tokoh kita selain argumentasi keagaman oleh kiai Ahmad Sidik draft naskah di Muktamar situ Bondo itu juga Gus Dur terlibat Gus Mus terlibat bahkan kata Gus Mus sebelum disahkan itu Gus Mus sempat sowan ke kiai Asad di situ Bondo kiai Asad menyetujui naskah itu baru kemudian para ulama yang lain menyetujui jadi artinya ini bukan siasat. Bukan sekedar karena paksaan dan kemudian e, tidak bisa mengelak dari tekanan orde baru, maka ia ya pura-pura terimalah gitu. Atau dalam bahasa kita itu helah fikih lah itu. Nah, ini menurut sebagian ulama ini kokoh sebetulnya per e, e, penerimaan asas tunggal. Nah, di muktamar itu jadi e, diskusi yang menarik soal itu. Nah, ini sekarang generasi sekarang generasi e, NU ini banyaknya yang tidak ngerti bahwa Lirboyo ini bersejarah di persoalan Muktamar, di persoalan menerima kembali asas tunggal atau tidak. Saya ingin bacakan laporan dari majalah Forum Keadilan tentang apa yang terjadi di Lirboyo saat itu. Nah, ini Mahat Ali yang mahasantrinya ini, tahasusnya adalah fikih kebangsaan kan harus tahu. Apalagi dari Lirboyo. Jadi saya ingin bacakan ini untuk memahami situasi yang terjadi saat itu. Baik, saya baca ya. Selain soal ketua, masalah lain yang seru dibicarakan di arena muktamar adalah soal perubahan asas di komisi organisasi. Inilah untuk pertama kalinya masalah asas kembali diperdebatkan setelah NU mengubah asas Islam menjadi Pancasila dalam muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dalam sidang yang dipimpin kaya Haji Hafiz Usman di Muktamar Lirboyo ya, sejumlah pendapat muncul misalnya dari Effendi Yasin dari PCNU Magelang. Menurutnya penerapan asas Islam DNU pada Muktamar Situ Bondo adalah paksaan Orde Baru. Setelah rezim Orba hilang, mestinya direvisi lagi ujarnya. Penerapan asas Pancasila dinilai tidak sesuai dengan Hitos 1626. Memang sejak berdiri tahun 1926 asas NU adalah Islam. Jadi saat berdiri tahun 26 asas NU adalah Islam, bukan Pancasila. Karena belum ada undang-undang ormas yang mewajibkan setelah ormas punya asas Pancasila. Tapi keharusan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pemerintahan Soeharto telah menekan NU. NU akhirnya mengganti asas itu di Muktamar Situbondo. Saat itu Kiai Ahmad Siddiq yang berhasil mencarikan argumentasi untuk menerima asas tunggal Pancasila bagi ormas ini. Saat itu NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima asas tunggal. Nah, pada sidang komisi di Muktamar Lirboyo, sebagian peserta menginginkan NU kembali ke asas Islam. Seperti waktu NU pertama kali didirikan tahun 1926. Alasannya, Kiai Haji Hasim Ash'ari telah melakukan isi khoroh, untuk menentukan asas NU. Tapi pendapat ini tidak diamini seluruh peserta. Kata yang lain, menggunakan asas Pancasila tidak akan merugikan kepentingan Islam. Dalam pleno sidang komisi, gagasan untuk kembali kepada asas Islam itu ditolak. Pemimpin sidang pleno, Bapak Rozi Munir, ini sudah almarhum, ini ketua saat itu Ketua PBNU bidang luar negeri. Akhirnya Pak Rozi Munir memberikan kesempatan kepada lima muktamirin untuk menyampaikan pandangannya. Empat dari lima orang yang mendapatkan kesempatan berbicara menolak digunakannya Pancasila sebagai asas organisasi. Jadi dari lima disuruh bicara, empat menolak, cuma satu yang setuju. Jadi saat itu suasana genting. Apakah kemudian Muktamar Lidbowi akan memutuskan untuk menolak Pancasila? Padahal presidennya dari NU saat itu tapi saat itu Kiai Haji Sahal Mahfuz memberi isyarat dengan acungan jempol kepada pimpinan sidang Rozi Munir maka Rozi Munir pun mengetuk palu sebagai tanda disetujui disetujuinya Pancasila tetap sebagai asas NU. Jadi empat peserta yang disuruh bicara menolak satu menerima harusnya kan pimpinan sidang memutuskan ya ditolak kalau gitu Pancasila gitu Tapi karena Kiai Sahal memberikan kode maka, Rozi Mudir membutuhkan kita terima Pancasila, peserta protes. Ah, gitu. Nah, pengesahan itu menimbulkan protes. Mereka berebut mikrofon untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan, banyak peserta yang teriak-teriak histeris, minta muktamar, mengembalikan NU kepada prinsipnya semula, yaitu berasaskan Islam, salawat, dan al-Fatihah bukan Al-Fatihah nih ya, al -Fatihah. Terdengar sayup-sayup untuk mendinginkan suasana. Tapi ketika ditanyakan, apakah alotnya sikap NU mempertahankan Pancasila karena titah Gus Dur? menolak, nggak ada titah-titahan, ujar Kesal. Jadi artinya kode dari Kesal itu bukan karena pesanan Gus Dur yang saat itu sebagai presiden. Beberapa jam kemudian, setelah pleno selesai, jadi ricuh ini, ...para peserta RICU, 14 Kiai Sepuh melakukan sidang kilat. Yaitu, Kiai Haji Abdullah Fakih, ini dari Langitan, salah satu Kiai Khos NU, Almarhum. Kiai Haji Turmuzi Badrudin, ini dari NTB. Kiai Haji Imran Hamzah, Kiai Haji Idris Marzuki, dari Lirboyo, termasuk yang hadir. Kiai Haji Subadar, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Mahfud. Ke Haji Abdullah Abbas, Buntet Cirebon. Ke Haji Maruf Amin, yang sekarang cawapres. <laughs> Ke Haji Fuad Hasim, Buntet. Ke Haji Imam Yahya Mahrus, nah ini dari Lirboyo juga sebagai tuan rumah. Ke Zainuddin Jazuli dan Ke Haji Fahrudin Masturo. Jadi 14 kiai ini sidang untuk memutuskan ini bagaimana. Mereka memutuskan untuk melakukan sidang khusus guna membahas masalah yang genting ini. Melalui sidang kilat itu diputuskan bahwa kedua kubu harus diadopsi, harus kompromi. Maka keluarlah rumusan yang disampaikan Pak Rozi Munir dalam sidang pleno itu. Sidang para kiai ini berkaitan dengan kemungkinan ketidakberesan jika masalah ini berkembang dalam sidang komisi tidak ditindaklanjuti, ujar Pak Rozi Munir. Akhirnya NU mengubah Pancasila sebagai asas organisasi yang sudah diberlakukan sejak mutamar ke-27 di situ Bondo menjadi berasaskan Islam menurut alusunawal jamaah dan menganut salah satu Mazhab empat. Jadi asasnya Islam, alusunawal jamaah, menurut, dan menganut salah satu Mazhab empat. Sedangkan dalam prinsip bernegara, mereka tetap memakai Pancasila. Jadi tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Dua-duanya diterima. Asas Islam diterima, prinsip bernegara Pancasila diterima. Kompromi itu terjadi di Muktamar, di Boyu. Ada satu lagi yang menjadi sorotan. Yaitu ketika di Bahful Masail. Masalah, apakah boleh memilih pemimpin non muslim. Nah itu sebelum kasus Ahok ini. Ini 99 Muktamar Boy sudah bicara. Konteksnya apa? Ini kita harus tahu. Konteksnya saat itu ketika Pak Harto tumbang ya terus ada pemilu 1959. Itu pemilu pertama setelah masa reformasi. Pemenangnya adalah PDIP. Disinyalir, banyak caleg PDIP itu yang non-Muslim. Menang pula, sehingga banyak ada di DPR. Nah, ini menimbulkan keresahan para kiai. Maka, kemudian ditimbul pertanyaan: bagaimana hukumnya kita memilih anggota DPR yang non-Muslim? Jadi, sebetulnya pertanyaannya itu untuk memilih anggota parlemen. Bukan memilih sebagai presiden, gubernur, menteri, dan lainnya. Bukan. Nah, jawaban dari Muktamar Lirboyo adalah boleh kalau darurat. Jadi, kayak makan babi gitu kali ya. <tik> <tik> nah, ini waktu kemarin Pilkada DKI, Muktamar Lirboyo yang memutuskan boleh karena darurat ini oleh dua kubu yang pro Ahok dan yang anti-AHOK sama-sama dipakai. Karena memang rumusan-rumusan Basul Masail NU dalam hal politik itu selalu mengakomodir kepentingan dua belah pihak. Sehingga bahasanya dirumuskan untuk tidak ekstrim, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Hanya ngurusi, hanya berada di tengah sesuai dengan kaedah sebaik-baik urusan itu di tengah. Ini hanya orang yang sudah menikah yang paham maksudnya. <tik> Baik. Nah, sekarang itu kondisi yang terjadi. Ini fakta sejarah yang saya ceritakan. Sekarang kita masuk ke wilayah fikih siasahnya. Perdebatan masalah khilafah betul bahwa kitab kita, kita fikih siasah membahas masalah khilafah. Itu kita tidak tolak. Memang ada. Kalau kita sekarang ini dalam bahasul masail, ini yang dipakai itu kan bagaimana kita menjawab persoalan kekinian dengan mencari cantolan ke belakang. Kan gitu. Kita nyari ibaratnya. Kalau ketemu ibaratnya aman sudah, sudah ada jawaban. Jadi kerjaan Basul Masail itu nyari-nyari cantolan ke belakang. Masalahnya sekarang cantolannya ini sudah nggak relevan lagi. Hilafahnya sudah nggak ada, sudah bubar. Sekarang berganti menjadi negara bangsa. Ada nasionalisme. Contoh lagi. Ada yang dikenal dengan trias politika. Pemisahan kekuasaan. Jadi tidak hanya di tangan eksekutif, tapi juga ada yudikatif, ada legislatif. Kalau dulu satu saja khilafah, ahlul haliwal akdi itu hanya tugasnya mengangkat khilafah, paling tidak dalam teorinya. Setelah itu khilafah dibiarkan berjalan begitu saja. Jadi bukan lembaga seperti DPR, parlemen yang tetap dan dipilih oleh rakyat. Bukan. Nah cantolan yang ke belakang ini sudah berubah. Bagaimana kita mau menjawabnya? Tanyaannya. Saya kasih contoh misalnya. Memutuskan satu Ramadan dan satu sawal. Ini NU Muhammadiyah ribut dari dulu ini. Sekarang ini kecenderungan Muhammadiyah lebih awal karena Islam berkemajuan. Kita tahu Muhammadiyah pakai hisab. NU pakai ru'yah. Nah, ada kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Kita menerjemahkan hakim di sini apa? ada yang mengatakan pemerintah kan gitu ada lagi yang mengatakan kodi hakim jadi perdebatan pendapat di mazhab-mazhab itu itu selesai kalau sudah pemerintah memutuskan kalau kita pakai kaidah ini maka apapun yang diputuskan oleh menteri agama dalam sidang isbat kita terima dong kan gitu tapi waktu Menteri Agamanya Muhammadiyah, NU nggak terima. Waktu Menteri Agamanya NU, Muhammadiyah nggak terima keputusan Menteri Agama. Ah, kenapa? Waktu Menteri Agamanya Muhammadiyah, dia pakai hisap. Jadi kata para ulama NU, kita terima kaidah itu kalau proses keputusannya benar. Tapi kalau memutuskannya pakai hisap, kaidah ini nggak berlaku. Muhammadiyah juga begitu. Nah, sekarang repotnya, ada kesepakatan diam-diam Menteri Agama, jatahnya NU, Menteri Pendidikan, jatahnya Muhammadiyah. Nah, jadi, untuk sementara ini, NU keputusannya selalu ikut apa kata pemerintah, karena Menteri Agamanya, jatah NU. Wah. Nggak tahu kalau 02 yang menang, gimana ntar. <laughs> Jangan-jangan dari PKS, menteri agamanya, <laughs> maka kaidahnya berubah lagi nanti. Itu, nah, ini kan satu, satu fakta bahwa keputusan itu ternyata di lapangan tidak sama dengan kaidah yang kita pelajari, karena bisa merugikan kepentingan-kepentingan kita. Nah, komprominya adalah... Keputusan pemerintah tetap, tapi bagi masyarakat yang ingin berbeda dengan keputusan pemerintah dipersilakan. Jadi tidak perlu kemudian e, dilarang untuk melakukan sholat id e, lebih awal atau lebih belakangan yang berbeda dengan keputusan pemerintah. Jadi masjid-masjidnya nggak perlu dikunci gitu ya, lapangannya nggak perlu dijaga oleh polisi nggak apa, tetap. Tapi kemudian para ulama bilang ya sebaiknya yang duluan takbirnya itu jangan pakai speaker keluar. Speaker ke dalam gitu ya. <laughs> kan enggak enak, tetangga masih puasa dia udah takbiran gitu kan. Nah. Nah, tapi balik lagi kepada cantolan ke belakang yang sudah berubah ini. NKRI harga mati. Apa maksudnya? ketika banser dan juga kemudian para santri mengatakan NKRI harga mati. Padahal NKRI itu nggak ada cantolannya di kitab kuning. Sekarang test case-nya. Kalau memang NKRI harga mati, maka kalau ada konflik, ada taarut, pertentangan, antara cantolan di belakang tadi ya, dengan undang-undang mana yang kita menangkan saya kasih contoh Misalnya, kalau menurut kita fikih kalau suami menjatuhkan talak kepada istri di rumahnya dia kata saya talak kamu jatuh kan talaknya tapi menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pernik Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam nggak jatuh, karena yang sah itu talaknya kalau diucapkan di depan pengadilan. Nah, ini Kompilasi Hukum Islam ini pakai Mazhab Syiah ini sebenarnya ini, jangan mengatakan bahwa harus ada saksi. Nah itu kemudian di, di, dimodifikasi saksinya itu dalam bentuk pengadilan. Jadi sigo talaknya itu diucapkan di depan sidang pengadilan setelah melalui proses yang panjang. Jadi yang mana yang dimenangkan? Kalau hari Senin besok ini misalnya ada seorang suami mengucapkan kalau ikut fikih sudah, kalau ikut undang-undang NKRI yang dikeluarkan oleh itu belum. Itu harus suami mengajukan permohonan talak kepada pengadilan agama. Harus ada sidang pengadilan sekitar 8-12 kali, terus jadi lebih mudah nikah daripada cerai. Nikah, ijab kabul selesai. Nah, kalau cerai, itu harus sidang berkali-kali, dan boleh jadi pengadilan bisa saja menolak karena alasan menceraikan itu harus ada diatur oleh undang-undang. Tidak bisa misalnya, takkan kepada pengadilan saya ceraikan istri saya, karena ternyata Mbok Jum di samping rumah itu lebih cantik. Itu ditolak kalau nggak bisa gitu. Jadi harus ada alasan untuk menceraikan itu. Ini kita bahas pikir munakahat ini teori. Ini kan pada jomblo semua nih. Ya. Nah, jadi kalau begitu Ketika kita mengatakan NKRI harga mati, apakah kita siap menerima keputusan undang-undang di mana di dalam melalui proses musyawarah proses yang proses yang islami dan juga ada partai-partai Islam juga di pemerintahan, ya. Juga ada kemudian masukan-masukan dari para kiai maka muncullah undang-undang. Apakah produk undang-undang ini konun ini bisa kita jadikan rujukan atau kita harus tetap merujuk ke belakang kita pikir itu tadi. Ini kasus munakahat, sekarang kasus politik. Kalau undang-undang mengatakan bahwa gubernur boleh non muslim. Undang-undang dasar 45 tidak menjadikan syarat seorang muslim, syarat Islam sebagai syarat terpilih sebagai presiden. Tidak ada. Kalau atau non muslim mau jadi calon presiden di Indonesia, ini kalau kita kemudian merujuk ke kita fikir siasat, rujukan yang ada itu adalah syarat untuk menjadi khalifah kan itu. Ya namanya khilafah Islami ya, nggak mungkin khalifahnya itu non muslim, nggak mungkin. Gendeng apa gitu, nggak mungkin tapi sekarang khilafahnya udah enggak ada. Tapi diskusinya masih ada di kitab. Kan gitu. Nah, apa kita kemudian tetap pakai rujukan kitab mengatakan meskipun sudah berubah khilafahnya sudah tidak ada lagi yang ada adalah negara kebangsaan NKRI berdasarkan UUD 45 dan Pancasila yang merupakan hadiah terbesar umat Islam buat negeri ini yang kemudian as Pancasila tetap diterima oleh NU dalam Muktamar Lirboyo atau kita tetap memakai undang-undang kita akan bilang tidak dilarang oleh undang-undang NKRI harga mati maka undang-undang yang harus kita dahulukan bukan kita fikir atau NKRI harga mati kita fikir tetap kita utamakan dibanding undang-undang nah ini persoalannya karena itu kalau ini tidak kita pecahkan, sulannya, maka akan selalu timbul persoalan kebangsaan. kebangsaan. Ya. Akan selalu timbul. Misalnya gini, um, bagaimana kalau ketua Mahkamah Konstitusi sampai sekarang muslim semua, dari mulai Profesor Jimli di Asidiki, Profesor Mahfud MD, ya sampai sekarang itu muslim semua. Bagaimana seandainya ketua mahkamah konstitusi terpilih non muslim? Bagaimana kalau kemudian ada gugatan terhadap undang-undang peradilan agama, terhadap undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan yang ngetok palunya itu ketua MK atas nama negara, tapi dia non muslim. Kita mau terima atau enggak? Atau kita bilang apa? Lah ini enggak syari ini. Lah masa non muslim yang ngetok palu bicara tentang masalah syariah. Padahal dia terpilih secara sah sebagai ketua MK. Peradilan agama itu kan sekarang satu atap di bawah mahkamah agung. Kalau dulu zaman Orde Baru di bawah Menteri Agama. Yang kebetulan ada kesepakatan diam-diam bahwa Menteri Agama itu selalu Muslim. Kalau enggak panjang urusan. Dan Muslim dan NU. Nah, sekarang kan gitu. Tapi untuk Ketua Mahkamah Agung kan tidak ada kesepakatan itu. Iya kan? Nah, sampai sekarang masih Muslim Ketua Mahkamah Agungnya. Tapi seandainya ada Hakim yang terkenal brilian, jujur, adil, dia anti terhadap koruptor, kalau ada koruptor dia hukum mati, dia anti terhadap narkoba, kalau ada yang pakai narkoba dia hukum mati, wah gitu kan. Pokoknya semua senang, tapi dia non muslim. Terpilih jadi ketua Mahkamah Agung. Di bawah ketua Mahkamah Agung itu ada ketua muda. Tuada, ketua muda. Ada ketua muda peradilan militer, ada ketua muda peradilan tata usaha negara, peradilan umum dan Peradilan Agama. Jadi peran agama itu di bawah Ketua MA. Nah kalau Ketua MA-nya itu non Muslim, gimana? Nah jadi ketika kita mengatakan bahwa NKRI harga mati, ya. urusan banser itu teriak-teriak NKRI harga mati, kirap untuk bangsa silahkan, tapi untuk teman-teman ali, ini menjadi persoalan fikih. Karena ternyata ada konsekuensi dari masalah menyatakan NKRI itu harga mati. Nah, sementara manhaj kita, kalau memutuskan basul masail, nyari cantolan ke belakang. Cantolannya masih ada, tapi konteks sosiopolitiknya sudah bergeser, sudah berubah. Saya kira pancingan saya ini dulu, ya. Uh, ini kan pada jago-jago basul masail semua. Jadi saya tidak memberikan kesimpulan, memberikan pancingan. Nah, siapa tahu nanti dibahas lebih lanjut. Nah, yang jelas saya senang bisa ketemu dengan kawan-kawan sekalian. Saya berharap nanti kalau selesai SAG Sarjana Alam Gaib ya. ?üler. Sarjana agak ganteng. Saya juga SAG kok. Waktu di Ciputat itu saya juga S1 saya SAG. Sarjana asal gawe. Ya. Nah mudah-mudahan nanti S2, S3 nya bisa ke Australia. Eh, ya. Jadi bisa nanti kemudian... Ini bukan promosi, ini marketing. <tik> <tik> ya. Baik saya kira ini dulu dari saya, mudah-mudahan kita bisa diskusi uh, lebih jauh ya, terima kasih. Itulah tadi yang disampaikan oleh beliau. Tidak perlu banyak kami simpulkan, hanya sedikit menjelaskan tentang pancingan ini. Semoga berhasil. Diawali dari bahwa NU NO dan Lirboyo memiliki peran aktif dalam mengawal Pancasila sebagai asas tunggal, kemudian muncul jargon bahwa NKRI adalah harga mati. Ini jelas disampaikan oleh banyak dari kelompok pesantren. Lah persoalannya yang disampaikan oleh beliau tadi, ada kaidah penting yang harus kita fahami agar tidak dipesan sesuai kepentingan pribadi bahwa hukmul hakim ilzamun wayarfaul khilaf. Namun pada kenyataannya ternyata hukum ini, kaidah ini belum bisa kita jalankan karena masih banyak berbagai kepentingan Baik itu di latar belakangnya karena ormas ataupun kepentingan pribadi. Sehingga kemudian muncul dalam fikih siasah kita. Ketika muncul ta'arut, muncul perbedaan pandangan antara undang-undang dan hukum fikih kita. Mana yang akan kita dahulukan dengan kaidah tadi. Bahwa hukmul hakim yar ilzamun wa yar khilaf. Apakah kemudian kaidah ini hanya berpengaruh pada persoalan yang khilaf saja, atau ini juga berpengaruh dalam semua persoalan sehingga kita wajib tunduk atas keputusan undang-undang atas keputusan pemerintah saya kira itu pancingan dari beliau untuk selanjutnya akan kami angkat tiga pertanyaan dari teman-teman Mahat Ali diawali kita bagi saja karena ini Mahat Ali semester 1 semester 3 dan 5 mungkin dari Mahat Ali semester 1 dulu acungan jempol kalau tidak ada dari Mahat Ali, oh iya silakan dari Mahat Ali semester 1. Silakan maju ke depan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Jazilun Nazal Semester 1 Mahat Ali Yang saya tanyakan Ketika runtuhnya khilafah atau khalifah Utsmaniyah, Kemudian terhapus sistem khilafah di muka bumi Ini kan muncul statement yang dipancing oleh seorang ulama kenamaan Mesir Syekh Ali Abdul Razak dengan statement terkenalnya berupa Al Islam dinun la daulah kan begitu seperti yang terangkum dalam kitabnya Al Islam usulul hikam. Yang saya tanyakan apakah memang pernyataan Syekh Ali Abdul Razak ini uh, seakan-akan sekilas taarud kontradiktif dengan sumuliah Islam atau nilai universitas Islam, universitas masya Allah, universalitas Islam. Akhirnya seakan-akan dikesankan Islam itu hanya membatasi regulasi hukumnya di kisaran ruhiyah ataupun juga i'tiqadiyah, tidak meranah di kisaran jismiyah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya yang profan, misal kenegaraan. Padahal kita ketahui bahwa perbincangan masalah Nabi Muhammad itu hanya sebatas penyampai wahyu atau juga memiliki peran ganda sebagai juga presiden, ini kan masih Fihi khilafun Kemudian yang saya tanyakan Bagaimana kejelasan dari Katul fikr Antara uh, Syekh Ali Abdul Razak dengan Manhaj kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah Dipersempit lagi spektrumnya Dalam perspektif nahdlatul ulama Itu yang pertama Yang kedua uh, Itu kan tadi panjingan enggak. Saya punya sedikit pemikiran bahwa kalau kita ingin merunut dalam literatur kitab ataupun khazanah-khazanah keilmuan pesantren yang mungkin di belakang Bapak ada perpustakaan yang sangat banyak koleksi kitabnya itu kan sebetulnya konsep ataupun juga format kenegaraan dalam Islam kan tidak hanya terfokus dalam sistem khilafah khilafah itu kan hanya sebatas wasilah bukanlah gaya Tentunya peraturan dan regulasi ketentuan yang ada dalam regulasi khilafah Semisam kewajiban nasbul imam Kemudian syartul adalah Atau syartul yang paling mengandung polemik Seperti yang dikemukakan bapak masalah apa namanya Al-Islam syarat dari khilafah itu Islam kan tidak hanya berlaku dalam khilafah Tapi juga berlaku dalam ulil amrih yang cakupan dan spektrumnya sangat meluas sekali Tidak hanya di kisaran khilafah tapi berupa kodi yang juga tetap sampai sekarang ada institusinya berupa apa namanya gubernur yang sampai sekarang masih tetap institusinya dan mungkin menurut kami regulasi yang ada dalam ketentuan khilafah tidak hanya di kisaran khilafah saja tapi juga regulasi-regulasi kepemimpinan yang lain semisal apa namanya nah, presiden ataupun juga kodi yang kedua, dari, yang terakhir. Dari dua, poin yang kedua ini yang ditanyakan persoalan apanya? Itu bukan pertanyaan, kan tadi hanya pancingan katanya. Oh, Jadi saya ingin itu menjawab itu. pancingan itu. Kemudian yang terakhir, ini kan semisal tadi sekilas Bapak menerangkan tentang sejarah perdebatan apa namanya nufudul hukm syar'iyah dalam tubuh nahdlatul ulama yaitu masalah asas organisasi berupa Islam dan syariatnya ataukah pas asas Pancasila kemudian kan direvisi dan mengakomodir dua kubu yang berbeda kan seperti itu yang saya tanyakan apakah kita yang mungkin nanti juga menjadi profesor seperti bapak memiliki kewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai universalitas Islam dalam ranah perpolitikan ya Memang secara apa namanya politik praktis kita mungkin akan sulit bukan mustahil untuk menerapkan agama Islam secara apa namanya kuliah secara uh, formal. Akan tapi kan tidak menafikan adanya potensi kita untuk menerapkan atau tangfidul hukum syariah dengan substansi, yaitu nilai-nilai universal yang ada dalam Islam. Apakah ini juga harus kita? apa namanya perjuangkan melalui jalur parlemen atau hanya kita cukup apa namanya membiarkan hukum-hukum itu berjalan natural di tengah-tengah masyarakat itu mau nambah lagi pak mungkin juga sampai di situ dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan perwakilan dari Mahat Alis Mister 3 Mahat Ali semester 3. Oh, okay, silakan. Di jelaskan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Ahmad Fayumi dari semester 3 Mahat Ali. Uh, agak Sedikit tertarik dengan pancingan yang tadi mengenai masalah, mengartikan NKRI sebagai harga mati itu harus diartikan seperti apa bagi mahasantri, lebih khususnya uh, yang ingin kami tanyakan. Mungkin ini menjawab pancingan dengan pancingan, ya salah satu yang pernah kami ketahui tepatnya dalam kitab Fawaidul Idul Makiyah di sana dijelaskan bahwasanya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli itu dapat meruntuhkan artinya dapat digunakan untuk meruntuhkan rumusan-rumusan hukum yang sudah ada itu disebabkan karena seperti tadi bahwasanya hukum itu akan tetap kecuali nanti kalau sudah dorurut di sana dijelaskan bahwasanya ketika ada suatu permasalahan syariat yang ini menyebabkan perpecahan tasyakuk di sana dapat untuk mendahulukan kaidah dari ulma fasidnya ini masih dalam teori syariat artinya Apakah tidak cukup? Seandainya cantolan ke belakang itu tidak berupa nas-nas dari mujtahid, artinya tidak berupa masalah yang furu'iyah, melainkan nas-nas itu berupa dalil-dalil yang bersifat kuliah atau ini diistilahkan sebagai teori usul fakih. Ini, apakah tidak cukup untuk menjawab tantangan tadi dalam mengartikan bahwasanya? NKRI harga mati itu bisa digambarkan dengan kaidah tadi. Itu yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, ini bukan pertanyaan ya. Maksudnya itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kita dalam kejelasan madzhab Syafi'i sendiri itu sudah ada penjelasan mengenai masalah perincian dalam taat kepada pemerintah. Semisal di sana dijelaskan bahwasanya ada yang bersifat peraturan itu kita taati secara dohir hanya secara dohir saja dalam artian ketika kita tidak mematuhi itu kon, e, konsekuensinya hanyalah sekedar takziran tidak sampai ke dosa ada kalanya yang bersifat e, sampai ke batin dalam artian kita harus taat dohiron wa batinan sehingga itu ada konsekuensi dosa nanti di akhirat. Dari dua konsep ini, apakah tidak bisa dijadikan pedoman untuk kita menjawab tantangan ketika ada pertentangan di antara keputusan pemerintah dengan keputusan uh, syariat. Semisal tadi yang sudah dicontohkan dalam masalah talak. Artinya kita apakah tidak cukup Berlandaskan kepada syariat kita Hanya dalam sudut yang tidak dohir Dalam artian kita hanya mengikuti Mengikuti apa yang ada di keputusan keputusan dari hakim Itu hanya menghindari takziran saja Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang terakhir dari Mahat Ali Semester 5 Silakan maju ke depan. Silakan dijelaskan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Batu Rahman dari Mahatali semester 5. Tadi dari Bapak Tutor menjelaskan mengenai sedikit tentang sejarah terjadinya Indonesia ini berupa negara NKRI atau harga apa namanya negara yang berbangsa kan demikian. Dan dalam sejarah itu kalau bisa disimpulkan ada perdebatan yang sangat rumit yang satu dari ulama yang sangat mengusahakan negara agama ya ini dari kalangan kita sendiri ternyata yaitu apa siapa namanya Kiai kan demikian. Lah ternyata dari semua ormas muslim itu hanya menerima secara penuh itu akhir-akhir sejarahnya tidak secara langsung. Lah pertanyaan kami kenapa dari mulai dari awal saya, siapa namanya Kia Jawaid Hasim itu tidak menerima secara langsung kalau andaikan rumusan dalam Nirboyo itu merupakan rumusan yang bukan siasa artinya kalau ada golongan yang mengatakan penerimaan Pancasila secara terpaksa itu wajar-wajar saja -wajar demikian kalau melihat dari sejarah karena beliau tidak tidak menerima secara lapang pada pada awalnya mungkin itu yang saya saya tanyakan yang itu bukan hanya sekedar meragukan kan demikian ya itu ya perlu dijelaskan kembali mungkin itu saja yang dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, dari tiga pertanyaan ini biar langsung dijawab oleh beliau kalau nanti misal masih ada waktu untuk bertanya silahkan disiapkan kembali pertanyaannya Baik, uh, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang luar biasa. Saya coba menjawab pancingan dengan pancingan, kapan dapat ikannya? Ini <laughs> baik, masalah khilafah. Ada yang disebut dengan sebuah kenyataan politik ketika khilafah bubar tahun 1924. Ketika khilafah itu bubar, maka sebetulnya dibutuhkan teori-teori baru untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Karena kondisinya sudah berubah. Kenapa khilafah itu dibubarkan tahun 24 oleh Mustafa Kemal Atatürk? At Jadi kata Mustafa Kemal itu, Turki Utsmani itu kalah dalam perang dunia pertama. Jadi sejumlah pusat-pusat kekuasaan itu dikalahkan, bahkan sejumlah negeri Islam itu dijajah Misalnya Maroko, Aljazair itu dijajah oleh Prancis. Kemudian juga ada beberapa dijajah oleh Inggris. Kalau kita oleh Belanda. Nah, ini kondisi-kondisi yang membuat Turki Utsmani saat itu menjadi limbung. Dan kata Mustafa Kemal Atatürk. Kenapa harus kami yang menanggung persoalan-persoalan ekonomi dan politik di seluruh dunia Islam saat itu? Sementara, kalau kami yang punya masalah, tidak ada yang membantu dari negara-negara itu. Maka, kata Mustafa Kemal Atatürk, "Ya, saya bubarkan saja." Dengan harapan, kalau memang negeri-negeri Islam yang lain, para pemimpin Islam yang lain. Merasa memang harus diteruskan, khilafah ini ya. Silakan mereka teruskan, jadi itu kan kalau kita lihat dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah kemudian kalah oleh Mongol. Terus selama sekitar tiga tahun setengah, tidak ada khilafah, baru kemudian ada satu keturunan dari Bani Abbasiyah yang berhasil masuk ke Kairo ke Mesir, di mana di dinasti Mamluk dan diangkat menjadi khalifah, tapi hanya simbol. Jadi selama sekitar 250 tahun itu hanya simbol saja. Kerjanya mengangkat sultan, apa? Semuanya dijalankan oleh sultan dalam dinasti Mamluk itu. Nah, ketika kemudian eh, dinasti Mamluk dikalahkan oleh Sultan Salim, maka terjadilah perpindahan dari Abbasiyah ke Usmania. Utsmaniyah bubar. Jadi khilafah bubar itu biasa Bani Umayyah tumbang, ada yang gantikan. Abbasiyah kan gitu. Abbasiyah tumbang kan gitu. Ada yang kemudian gantikan Usmania. Ya, nah, jadi pikirannya Mustafa Kemal Atatürk. ya kalau hari ini saya bubar, kan nanti juga ada yang meneruskan. Pertanyaannya, kenapa nggak ada yang nerusin? diselenggarakan muktamar seluruh dunia saat itu, Mustamar seluruh dunia Islam di Mesir untuk membahas ini bagaimana? Ternyata simbol itu begitu tumbang, yang lain itu rebutan semua, tapi tidak ada yang berani. Ada kemudian Raja Jordania ya, mengatakan e, kalau gitu saya saja jadi khalifah, yang lain menolak. Tidak ada kesepakatan. Menolak ia maju nggak mau maka tutuplah eh, Saukat Ali, sorry imam, imam besar di Kairo itu menutup pertemuan itu tanpa ada kesimpulan apapun. Sama, sama juga sekarang, kenapa kemudian tidak ada pemimpin di dunia Islam yang memproklamirkan, saya penerus Usmania, saya khalifahnya sekarang. Kenapa? Karena kalau begitu diumumkan begitu, belum tentu negara lain mau. Apa Indonesia mau? Kalau Mahathir Muhammad mengumumkan, "Saya sekarang khalifahnya." gitu Apa Brunei Darussalam mau? Brunei kan bilang, Loh "Saya lebih kaya dari Mahathir di Malaysia." Bagaimana dengan Emir Qatar, Emir Kuwait, gimana dengan Raja Jordania dan seterusnya, atau Pangeran eh, MBS Muhammad bin Salman, putra mahkota? Maut gak? Sekarang ini aja lagi ribut soal jurnalis Kasogi itu ya. Dengan Turki dengan apa gitu. Saudi dengan Yaman, Suriah ribut seterusnya. Jadi memang ini adalah fakta politik. Suka ndak suka ini kondisinya. Maka kemudian bagaimana perspektif NU ketika kita ingin melihat cantolan ke belakang. Nah sudah ada keputusan di Munas NU masalah khilafah ini. Di situ diputuskan bahwa yang wajib itu adalah mengangkat pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Khilafah itu sistemnya. Jadi kita tetap punya, harus punya pemimpin umat Islam ini. Dalilnya simpel kok. Kata Nabi Muhammad kalau kamu pergi bertiga, pilih salah satu sebagai pemimpin. Prakteknya prakteknya nih, terjadi nggak itu? Kalau kita piknik bertiga, terus katakan kamu yang pemimpin ya, pasti nggak mau. Jangankan suruh jadi pemimpin dalam piknik, suruh jadi imam sholat aja dorong-dorong-dorongan. Kenapa enggak mau kalau pas jalan pergi piknik dia jadi pemimpin? Nanti dia disuruh bayarin. Enggak mau, tekor. Sama juga, begitu suruh jadi khalifah, tekor karena dia harus mengurusi semua persoalan dunia Islam. Nah, ini jadi persoalan. Maka kata Munas NU yang kalau kita baca teks-teks kitab klasik yang ada itulah, nasbul imam, pengangkatan pemimpin itu yang wajib. Sistemnya apakah dia khilafah ataukah dia demokrasi itu bisa kita terima? Kenapa? Karena ternyata sistem khilafah Umayyah dengan khilafah Abbasiyah dengan Utsmaniyah juga berbeda. Jadi saya sudah terbitkan buku jilid satu tentang e, sejarah politik Islam dari masa khilafah Rasidin sampai Bani Umayyah. Ini akhir bulan ini insya Allah terbit yang Bani Abbasiyah. Jadi saya kutip dari Tarikh Tobari, dari Al-Kamil Fit dari Al-Bidayah Wanihayah, dari Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, tentang sejarah itu semua. Itu akan kelihatan bahwa ternyata tidak punya sistem yang baku. Baca saja Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi. Ya. Di situ sekian banyak perdebatan-perdebatan. Perdebatan. Masalah misalnya berapa orang yang memilih pemimpin. Itu terjadi perdebatan. Nah, eh, lembaga wazir, wizarat, ya, itu hanya ada di masa Abbasiyah tidak ada di masa Umayyah. Jadi ada juga sejumlah institusi yang baru diciptakan belakangan. Karena itu fikih siasa ini sebetulnya sangat dinamis melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Hanya kalau kita kemudian memutlakkan teks yang cantolan ke belakang tadi gitu ya, dengan pemahaman bahwa kita khilafah kita harus mendirikan sistemnya bukan Orangnya, ya, maka akan jadi e, e, persoalan panjang. Dan itu yang dikemukakan oleh teman-teman Hizbut Tahrir, kan gitu, karena mereka berpegang pada sistemnya. Sementara NU bilang bukan sistemnya, tapi e, pemimpinnya. Nah, e, satu contoh bagaimana kondisi politik sudah bergeser, situasi kenyataan politik sudah tidak seperti zaman dulu. Contohnya. Waktu Khalifah Abbasiyah, waktu khilafah Abbasiyah ini masih di Baghdad sebelum pindah ke Mesir. Waktu waktu hanya jadi simbol di dinasti Mamluk. Itu banyak sekali dinasti-dinasti yang menguasai Abbasiyah sehingga Abbasiyah itu hanya simbol belaka. Ada dikuasai oleh dinasti Buwaihi, si Ahlo itu, Buwaihi itu. Jadi khalifahnya Abbasiyah itu Sunni, tapi kemudian yang merunning government yang menjalankan pemerintah sehari-hari itu dari dinasti Buwaihi yang siap datang dinasti Saljuk setelah itu nah, terusnya ini kalau kita lihat di, di sejarah itu nah e, dari dari e, lintasan sejarah itu kita melihat ternyata memang sistemnya beda-beda kita melihat kemudian e, e, kenapa dinasti Buwaihi dan dinasti Saljuk itu tidak mengambil alih khilafah Abasyah, karena ada satu syarat yang mereka tidak bisa penuhi, yaitu Al-Aimah min Quraisy. Jadi, secara keturunan, ya, dinasti Buwaihi, dinasti Saljuk, apalagi dinasti Mamluk yang dari Budak, itu dia tidak punya legitimasi sesuai hadis tadi, Al-Aimah min Quraisy ini syarat ini kita baca Imam Ghazali menyebut Ibnu Khaldun menyebut Al Mawardi menyebut gitu ya syarat ini kalau kita mau terapkan sekarang maka yang menjadi khalifah hanyalah Pak Kuresihab <tik> 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 ala imah min Kuresihab ya. Nah, karena itu pada masa Ibnu Khaldun, Beliau mulai merasionalisasi. Ini Ibn Khaldun ini sudah berada pada masa simbol Abbasiyah di Kairo. Ini sudah turun ke bawah masanya. Ibn Khaldun mengatakan, "Udah susah sekarang nyari suku Quraisy." Bahkan saya tanya sama mahasiswa saya yang dari Saudi Arabia, dia seorang uh, uh, hakim Saudi Arabia saya tanya, itu suku Quraisy sekarang bagaimana di Saudi Arabia? Itu sudah nyaris tak terdengar. Jadi Ibnu Khaldun pada masa mengatakan yang dimaksud bukan suku Quraisynya, tapi seperti suku Quraisy yang memiliki keberanian, yang memberi keadilan, ya. Jadi sifat-sifat suku Quraisy pada masa itu. Nah ini kan sudah penafsiran, kan? Penafsiran, bergeser lagi. Nah, e, sekarang sudah susah kita mau nyari suku Quraisy, apalagi Islam sudah mendunia. Terus nanti kalau ada khalifah baru yang dicari adalah suku Quraisy. Jadi yang dari suku Jawa, dari Madura, minggir lah gitu kira-kira ya. Tidak <gitu, bisa gitu. Sementara nanti ada dari suku Quraisy, meskipun nggak pernah ngaji, tapi bisa jadi khalifah. Nah ini jadi persoalan. Lihat. Nah ini faktanya. Terus bagaimana tadi pertanyaan yang pertama, tapi kan khilafahnya tumbang, tapi masih ada institusinya yang lain, seperti peradilan, seperti parlemen tadi misalnya. Nah ini yang saya bilang, ini pun juga sudah berbeda apa yang kita bayangkan tentang peradilan di masa lalu dengan sekarang. Contoh, kenapa dulu di masa Klasik Banyak sekali Para fukoha yang menolak Diangkat menjadi imam Eh menjadi hakim Imam Abu Hanifah Sampai di penjara dicambuk Karena menolak menjadi hakim Tapi muridnya imam Abu Yusuf Malah menjadi ketua mahkamah agung Kodi Kudot Ini perbedaan-perbedaan seperti itu Nah ini bagaimana kita menjelaskannya nah, Karena Tidak ada independensi peradilan sebagai hakim dia juga sebagai pengawas pasar. Kapan saja bisa dicopot oleh khalifah. Kalau khalifahnya lagi suka maka jayalah ini hakim, dapat hadiah terus kehidupannya makmur. Tapi kalau khalifahnya nggak suka, hanya unsur like and dislike gitu ya ketidaksukaan personal, habislah dicopotlah dia. Paling bisa dipenjara atau dipenggal kepalanya. Sementara di dunia modern sekarang, dijaga peradilan itu harus independen dari pengaruh pemerintah. Sehingga kalau pemerintah digugat, pemerintah tidak bisa mempengaruhi. Kita tahu ceritanya bagaimana dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, begitu adilnya dan begitu menjaga independensi peradilan ya. Ada Hakim Quraib saat itu, ada kisahnya yang sangat terkenal dengan Sayyidina Ali misalnya soal baju besi, apa mem kalah. Misalnya oleh Yahudi yang mengambil baju besinya. Nah, tapi itu pesona personal dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, eh, Sayyidina Umar belum mewujud dalam institusi saat itu. Nah, sekarang ini kita sudah ada memilih hakim itu ada fit and proper test, ada komisi yudisial yang menilai dilihat track recordnya, pernah bayar pajak atau tidak, atau kayak kemarin di Amerika, ada hakim agung yang diusulkan, ternyata waktu dia kuliah dulu dia pernah melakukan pelecehan seksual. Nah, ini rame, satu negara heboh gara-gara itu. Karena dulu perempuan yang dulu dilecehkan puluhan tahun yang lalu itu rupanya masih tetap belum bisa terima. Sakit. Jadi jangan, jadi hati-hati menyakiti hati perempuan itu. Dalam, dalam. Masalah parlemen, berapa kali harus berapa berapa periodenya? Kita bilang lima tahun periodenya. Zaman dulu zaman khilafah ada nggak periodisasi itu? Tidak ada. Khalifah itu sumur hidup, Tadi saya cerita Orde Baru tumbang Pak Harto berkuasa 32 tahun. Kalau Pak Harto itu khalifah kurang lama berkuasanya. Sampai harus meninggal gitu ya. Makanya banyak dalam sejarah khalifah itu yang bunuh-membunuh karena tidak sabar menunggu gilirannya. Gitu kan, dibunuhlah. Atau misalnya kesepakatan Harun Ar-Rashid itu dibawa kedua anaknya ke Ka'bah, kesepakatan masing-masing ditulis, setelah saya meninggal, yang gantikan saya kakaknya. Setelah itu baru adiknya. Begitu Harun Rasid meninggal, kakaknya naik. Itu coba kesepakatannya digantung di dinding. Gak apa bawa ke sini. Dia robek. Maka terjadilah perang saudara. Itu, itu saya ceritakan di buku saya gitu ya. Nah, jadi itu kondisi-kondisi yang terjadi pada masa lampau. Baik, pertanyaan berikutnya, masalah hukum Islam secara formal apakah kemudian kita harus ikuti hukum Islam secara formal di NKRI ini atau tidak? Ada hukum Islam, ada hukum yang Islami. Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau hukum Islam, ya tentu dalilnya nas. Tapi bisakah kita menganggap sebuah hukum itu Islami meskipun tidak berdasarkan nas? Ya, tetapi dia melalui proses musawarah, ya, dia melalui kemudian uh, berdasarkan prinsip keadilan, berdasarkan prinsip kemaslahatan, prinsip-prinsip yang kita pelajari dalam Islam, bisakah kita terima? Saya kasih contoh. Kalau kita di uh, di Indonesia itu nyetir itu setirnya itu mobil itu di sebelah kanan, ya setirnya, sementara nyetirnya itu kita ada di sebelah kiri. Kalau kita ke Amerika, itu di balik Yang sari yang mana? Ashabul yamin apa ashabul <laughs> ah, kita mesti cari cantolan ke belakang. Ini kan Mas Ail, cari cantolan ke belakang. Ada tidak petunjuk Nabi bahwa kalau mengendarai unta sebaiknya di kanan atau di kiri? Yang ada etika bahwa yang berkendaraan menghormati yang jalan, kan gitu kan? Yang ada etika seperti itu. Tapi aturan rinci lalu lintas itu tidak ada. Nah sekarang bisa nggak begitu saya kemudian sampai ke Amerika, saya ngotot, saya tidak mau itu. Setir mobilnya itu sebelah kiri, kiri ini asabu simal, ini masuk neraka nanti. Saya maunya yang setirnya kayak di Indonesia, setirnya itu di sebelah kanan. Yang terjadi adalah kecelakaan, Maka ini bertentangan dengan hifzun nafas, bertentangan dengan kulitul maka Studi syariah. Nasnya nggak ada. Cantolannya ke teks nggak ada. Tapi ada kepada prinsip-prinsip umum. Nah, pada kulitul khoms, kita bisa terima enggak? Kita bisa mengatakan tidak? Bahwa undang-undang masalah lalu lintas, meskipun diputus tidak ada dalam kitab fikih, tidak ada nasnya, tapi diputuskan oleh negara, maka ini kita terima. Meskipun yang memutuskan di parlemen itu, juga ada orang Kristen di situ. Selama itu dilakukan melalui prinsip musyawarah prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, maka ini harus kita patuhi. Kalau tidak kita patuhi, terjadilah kecelakaan bertentangan dengan hizun nafas, akan itu. Nah, ini bisa tidak kita terima? Ini yang menjadi pertanyaan. Baik, pertanyaan kedua. Ini saya kira bagus pertanyaan yang pertama, terus pertanyaan kedua juga masalah misalnya tadi saya tertarik masalah darul mafasid ya mukadamun ala jalbin masoli ini ini uh, ukurannya itu apa gitu ya yang disebut dengan mafasid itu ukurannya apa mafsadah itu apa maslahat itu apa apakah ini di tingkat individual gitu ya. misalnya seorang gadis yang dilamar mengatakan saya menolak lamaran Anda karena sesuai dengan darul mafasid <laughs> sakit ini kan <laughs> atau misalnya ketika ternyata kata yang perempuannya ada dua pilihan ini oleh orang tua saya akhirnya saya pilih kamu, kenapa? irtikabu ahofid dororoin Jadi meskipun diterima tapi agak sakit kita dibilang doror walaupun Ahok tetap doror ini. Nah uh, ukurannya apa pada level mana individu atau level uh, komunitas level negara terus siapa yang memutuskan nah, ini sebetulnya kan harus ada lembaga yang berwenang yang berdasarkan data-data dan hasil survei untuk kemudian memutuskan wah ini yang mafsada, ini yang maslaha misalnya gitu. Nah ini kalau kalau tidak ada ini repot. Nah sekarang pemerintah yang punya kapasitas untuk itu. Tapi apakah kita percaya pada pemerintah? Jangan-jangan pemerintah menyebarkan berita hoax. Maka perlu sementara kalau dulu kalau khalifah sudah memutuskan sudah selesai. Kalau sekarang bahkan sudah ada sudah menjadi undang-undang sekalipun bisa kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan pemerintah kita tidak suka, kita bisa gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini kalau dalam Uh, institusi yang uh, di zaman hilafah wilayah mazolim, ya PT UN itu kira-kira mirip begitulah dulu wilayah mazolim. Misalnya. Nah, bisakah kita kemudian uh, uh, patuh secara zahir batin tadi itu ya, patuh secara zahir batin? Saya ingin kasih uh, contoh kasus talak. Tadi kan sudah diputuskan oleh kita fikih dan undang-undang berbeda. misalnya. Ini di Australia lebih seru lagi. Masalah undang-undang perceraian itu. Jadi buat muslim yang tinggal di Australia, nah ini ikut mana lagi? Soalnya. Kalau ikut tadi Indonesia masih enak, presidennya muslim, ketua MA-nya muslim, ketua DPR-nya muslim, ketua MK-nya muslim. Gitu. Lah kalau di Australia kafir semua. Nah undang-undangnya mengatakan, kalau mau cerai, di Australia itu sejak tahun 75 ada undang-undangnya mengatakan bahwa ini no grounds fault istilahnya. Tidak ada masalah siapa salah siapa benar. Fungsi pengadilan itu hanya ngetok palu bahwa kalian cerai. Karena itu kata pengadilan kami tidak mau dengar deh si suami mau cerai karena Mbok Jum sebelah kanan itu lebih cantik gitu ya. Istriku sekarang ini sudah jelek gitu kan. Ah, suamiku sudah nggak jos lagi gitu kan. Nah, itu pengadilan nggak mau dengar, itu persoalan kalian katanya. Yang penting cobain deh hidup sendiri. Jadi harus hidup terpisah suami istri padahal belum cerai nih. Jadi terpisah dulu baru cerai. Terpisah selama 12 bulan. To live separate and apart for 12 months. Ah setelah bisa buktikan bahwa ternyata dia bisa kembali nyuci baju sendiri, ya. masak sendiri balik-balik lagi ke masa-masa santri dulu gitu ya, ya udah nggak ada, ada lagi nyucin bajunya gitu kan jadi selama 12 bulan dia bisa bertahan hidup sendiri dalam 12 bulan, 12 bulan ini emosi sudah reda sudah nggak marah-marah lagi antar suami istri masing-masing memutuskan ya sudah rekening bank sudah kita pisah masing-masing tinggal sudah berbeda gitu ya maka kita datang ke pengadilan tunjukkan bukti-bukti oh kami ini udah pisah 12 bulan maka sekarang kami mau cerai terus kata pengadilan oke okay, sudah sepakat duanya mau cerai udah ketok palu kamu cerai sementara kalau di Indonesia pengadilan itu berusaha mendamaikan karena perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Oh, kayak paham aja. <laughs> nah, ini peng, fungsi pengadilan adalah agar rujuk ini, agar jangan sampai makanya kemudian ada sidang mediasi, ada seterusnya itu kan. Putus cerai, baru kemudian ada masa idah, tiga bulan, itu pun bisa rujuk. Entah rujuknya Bill atau bukan itu terserah gitu ya. Nih, kajiannya udah kajian Bill ini ya. <laughs> nah, e, terus bisa lagi talak kedua, gitu kan? Jadi total katakanlah dia e, e, sampai talak ketiga, terus sembilan bulan berarti tempat terpisah, gitu ya? Karena tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan ida. Kalau mau balik lagi harus ada muhalil, kan gitu? Sementara kalau di Australia, pisah dulu 12 bulan baru cerai. Begitu cerai ketok palu, besok mau nikah lagi silakan. Mau laki-laki atau mau perempuan ada masa idah. Nah, buat muslim yang tinggal di negeri Australia, ini gimana? Mau pakai kitab fikih atau mau pakai keputusan negara? Toh Australia dengan Indonesia sama-sama dianggap bukan negara Islam. Berlakukah hukmul hakim ilzamun wa wal khilaf? Nah jawabannya adalah kita kompromi untuk di Indonesia. Kalau sudah ngebet mau menceraikan istri, ceraikan, talak, secara fikih jatuh, maka dia sudah haram berkumpul, kan gitu? Ya, sudah tidak boleh jima lagi. Baru kemudian ajukan ke pengadilan. Nah selama mengajukan ke pengadilan, secara hukum negara masih suami istri. Tapi secara agama sudah cerai. Nah selama dia tidak berkumpul nah gak ada masalah, itu komprominya kan gitu. Nah untuk yang di Australia tadi misalnya, dia, dia ceraikan dulu istrinya, terus kemudian karena memang dia tidak mau rujuk lagi, maka dia akan hidup terpisah. 12 bulan terpisah, buktikan itu di pengadilan, baru datang ke pengadilan. Nah, jadi maksud saya dari pancingan tadi, tidak mesti harus pilih salah satu, kadang-kadang kita bisa kompromi kok. Kadang-kadang dua-duanya bisa kita jalankan, asal kita nyetelnya pas. Nah ini yang bisa nyetelnya pas itu ulama NU. Saingannya cuma katolik, para paus katolik. Kenapa? Karena katolik itu waktu Bunda Maria menjahit jubah Yesus, dengan tangan sucinya, kemudian dipakaikan kepada Yesus, ditanya oleh Bunda Maria kepada anaknya, Paskah? Maka jadilah hari raya Paskah, oh. gitu kan? <SILENCIO> <SILENCIO> gitu. Jadi yang bisa nyetel pas itu memang cuma NU sama Katolik. Pas. Dulu, dulu kita jok begini nggak masalah. Kalau sekarang kita jok begitu bisa jadi penistaan agama. Anaknya. <laughs> gitu. e, nah, e, jadi bisa kompromi. Baik, yang ketiga sekarang ini e, masalah posisi e, Kiai White Hasim. Nah, ini menarik, menarik. Gus Dur itu luar biasa strateginya. Gitu. Yang pertama untuk meyakinkan para ulama NU untuk menerima Pancasila, ya. Dulu Gus Dur itu menjadi Katib am. Waktu <tuh> eh, kakeknya Kiai Bisi Samsuri menjadi Rois Am. Sebelum tahun 84 menjadi ketua Tangvizia Gus Dur. Nah, eh, Gus Dur itu sudah bilang ke Kiai NU bahwa bapak saya Kiai Wahid Hasim itu tahun 45 dan juga tahun 50-an di sidang konstituante itu menerima Pancasila. Itu omongan Gus Dur pertama. Jadi jadi para kiai bilang, wah ini kalau sudah kayak Wahid Hasim menerima, kenapa kita tidak menerima? Nah, yang membantah Gus Dur siapa? Adiknya Gus Jadi sempat terjadi polemik di koran media Indonesia. Membicarakan ayah mereka, Gusolah menurut catatan yang beliau pegang, Kiai Wahid Hasim itu justru pendukung Piagam Jakarta dan pendukung Syariat Islam masuk dalam Undang-Undang uh, Dasar 45. Nah ini jadi mana yang benar? Nah ini masalah sejarah. Nah pelacakan saya yang benar itu Gusolah. Tapi jangan bilang-bilang sama keluarga Gus Dur. Pelacakan <laughs> saya Gus Tapi bukan berarti Gus Dur salah. Nggak. Makanya waktu tahun 84, waktu mau diputuskan NU menerima asas tunggal Pancasila, sudah sepakat semua, begitu mau ketok palu, Gus Dur minta di break sebentar. Dan break sebentar, terus kemudian Gus Dur keluar ruangan. Dia duduk sendirian, Datanglah, Pak. Selamat, Effendi Yusuf menemani. Datang, kenapa, Gus? Saya butuh waktu sebentar. Kenapa saya terkenang ayah saya? Setelah Gus menguasai emosinya, kemudian beliau kembali lagi ke ruangan dan ketok palu. Eno eh, terima, artinya beliau sadar bahwa sebetulnya yang beliau lakukan itu berbeda dengan perjuangan dengan perjuangan Kewahit Hasim dan waktu saya menulis disertasi, itu saya melacak naskah sidang-sidang konstituante itu memang Kewahit Hasim mengusulkan agar nilai-nilai Islam dan syarat Islam itu masuk dalam, tapi itu kan lewat dekret presidennya Soekarno itu kan kemudian jadi bubar kembali lagi ke UD45, nah sebelum saya cerita kenapa kewait Hasim berpandangan demikian, saya cerita lagi Gus Dur ini kita masih ada waktu ya. Bentar. Okay. Ah, beliau lagi sibuk kan dengar biarin. <laughs> Aman kita. Nah, eh, Gus Dur tadi ingin meyakinkan pihak NU ya untuk menerima Pancasila dengan cara kemudian cerita sejarah Kewet Hasyim versi beliau. Gitu. Langkah kedua yang dilakukan Gus Dur adalah meyakinkan pemerintah Orde Baru untuk tidak memusuhi NU karena saat itu NU dijepit oleh kepentingan Orde Baru, karena NU kekuatannya real. Maka kata Gusur ada tiga posisi yang diharamkan buat NU berkuasa di masa Orde Baru. Pertama Menteri Agama, kedua Ketua Umum MUI, uh, yang ketiga apa ya? Satu lagi lupa saya. Oh, Ketua Umum P3 saat itu. Karena saking takutnya saat itu Pak Harto dengan ini. Jadi untuk meyakinkan bahwa nggak usah takut dengan NU, NU itu tidak akan memberontak, tidak akan apa gitu ya. Nah bagaimana cara Gus Dur meyakinkannya? Gus Dur cerita bahwa pada muktamar di Banjarmasin tahun 1935-36 itu, itu ada pertanyaan. Ini masih zaman penjajah Belanda loh, tahun 35 36 ya. Kita merdekanya tahun 45. Apa yang kita sebut tanah Jawa ini? Nah itu pertanyaan nih mas. -masa. Apakah kita sebut ini negara Islam atau bukan? Nah, jawabannya saat itu adalah menurut Gus Dur. Nah, ini versi Gus Dur: "Nu, ulama, nu sejak awal tidak menginginkan negara Islam yang dikeluarkan dalam muktamar Banjarmasin adalah Darussalam." Nah, jadi, kenapa? Pemerintah Orde Baru takut dengan NU. Orang kekiami tidak pernah berniat mendirikan negara Islam. Kami bukan seperti DITII nya Kartosuwirjo, gitu ya. Nah itu sejarah lain. Kenapa NU menolak Kartosuwirjo saat itu? Nah, tapi ketika dan, dan cerita Gus Dur itu masih sering diulang-ulang sekarang-sekarang oleh kayak Said Agil, nah, oleh kayak Husain Muhammad, terlalu itu masih diulang-ulang sekarang. Karena waktu waktu tahun 84, 90-an itu, itu belum banyak yang tahu dokumen masa lalu. Seperti apa sebetulnya bunyi putusan muktamarnya. Udah ada yang pernah baca bunyi putusan muktamarnya? Nah, waktu saya menyusun disertasi tentang fatwa-fatwa NU, saya melacak itu ke belakang. Ternyata tidak ada kata-kata Darussalam. Yang ada dari Bukhiyatul Mustarsyidin ya, itu Daru Islam, nggak pakai alif lam, Bukan Darul Islam, Darul Islam jadi sebetulnya menurut para ulama, karena Indonesia ini dulu ada kerajaan-kerajaan Islam, ini sudah negara Islam, meskipun saat itu dikuasai oleh penjajah Belanda. Nah, jadi sebetulnya eh, Gus Dur melakukan modifikasi terhadap keputusan muktamar ini, tapi tujuan beliau baik. Tujuan beliau itu tadi meyakinkan pemerintah Orde Baru agar jangan terus mencurigai NU. Maka kemudian saya sampaikanlah kepada Gusmus, kepada Kiai Said, kepada Kiai Husin Muhammad dan para kakek lain saya bilang ini keputus ini yang disampaikan Gus Darussalam itu jangan diulang-ulang lagi. Gitu. Karena tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Bahkan Kiai Isomudin juga waktu ketemu saya dia bilang saya baca juga saya lacak nyata betul bukan Darussalam ternyata. Gitu. Nah, ini artinya Gus Dur itu punya cara yang luar biasa untuk kemudian meyakinkan demi menyelamatkan NKRI dan menyelamatkan NU mencegah terjadinya konflik antara NU dengan NKRI dengan kemudian menguraikan versi sejarah masa kayak Wai Tasim dengan uh, uh, keputusan Muktamar waktu beliau mau jadi presiden kan juga gitu. Kan para kiai hos itu sudah mengatakan, Gus, tadi malam kami mimpi didatangi oleh guru kami Kiai A. Kiai A melarang Gus untuk jenengan maju jadi calon presiden. Gus suruh mengatakan, Kiai A bilang gitu, wah aneh ya. Semalam itu saya mimpi ketemu Kiai B yang gurunya Kiai A. mengatakan Gus maju saja. Gitu lah. Jadi ini fikisiasa ala Gusdur untuk menyelamatkan NKRI dan NU itu gitu, ya. Karena kalau kalau kemudian tahu persis kalau bahwa dalam dunia mimpi ini kan alam gaib ini kiai-kiai NU seneng seperti itu. Nah jadi kalah mimpinya dia kiai uh, NU baru mimpinya kiai A, ini Gusdur mimpi kiai B yang gurunya dari kiai A. Nah ini. Yang repot nanti kalau Mahasantri, Mahathali, mimpi terus kemudian datanglah ke rumah calon mertua. Saya mimpi tadi malam Rasul datang, saya disuruh melamar anak bapak. Berat ini. Berat ini. Nah, uh, itulah cara Gus. Sekarang kenapa Kyai Hasyim punya pandangan seperti itu? Inilah ijtihad para ulama NU. Ijtihad itu bisa berubah-ubah. Tergantung situasi kondisi. Kondisi yang dihadapi oleh Kai White Hasim di tahun 45 dan tahun 50-an itu berbeda dengan dihadapi tahun 84. Namun Gus Dur tahu Kiai NU itu suka memut memutlakkan cantolan ke belakang itu tadi. jadi kalau kemudian mengatakan loh kita harus tolak Pancasila, kenapa? Lu Kiai White Hasim itu kecantolan ke belakang itu. Maka kemudian cantolan ke belakang ini tetap tidak diganggu gugat dari kustur cuma dimodifikasi versi beliau. Nah, ini kemudian merupakan siasah Nih, Karena fikih siasah itu uh, sangat dinamis. Makositnya adalah menjaga NKRI, menjaga ada uh, tidak ada konflik antara NU dengan uh, uh, NKRI. Nah, ini uh, yang uh, uh, coba dilakukan. Nah, sekarang E, pancingan berikutnya ini. Mungkin setelah ini nanti bisa didiskusikan masalah Darussalam itu tadi. Kalaupun benar ya, ya Gus Dur mengatakan Muktamar Banjarmasin itu memutuskan Darussalam, dalam kita fikih klasik yang kita tahu itu kalau tidak Darul Islam, Darul Harb. Nah sekarang kategori fikih siasa klasik masalah negara, Darul Islam dengan Darul Harb, sekarang masih cocok nggak diterapkan? Kan pilihannya dua. Kalau ini bukan darul Islam, ya, darul harb. Kalau kalau berada di darul harb, maka pilihan dua, jihad atau hijrah. Nah kalau Indonesia ini darul harb, ya jihad atau hijrah. Mau jihad tidak berani, mau hijrah nggak ada sanggup. <laughs> Makanya sekarang para pemikir modern mengatakan harus ada kategori-kategori lain yang tidak kita mutlakkan seperti Darul Islam dan Darul Harb itu. Ada disebut dengan Darul Dakwah. Misalnya. Ya. Jadi negara yang kita anggap ini sebagai lahan dakwah. Australia misalnya. Lah kalau ini kita sebut Darul Harb, loh saya kan harus hijrah. Kalau saya bukannya mudik namanya, balik ke Indonesia. Ya, ya. Nah, disebut Darul Dakwah. Ini adalah negeri untuk kita melanjutkan dakwah Islam. Ada lagi yang punya kategori baru, Darul Ahdi. Ini adalah negara di mana kita telah punya perjanjian. Ya, ke Indonesia ini sudah ada kesepakatan pendiri bangsa untuk menerima NKRI. di Pancasila, kita terikat pada kesepakatan ini. Inilah kategori berikutnya yang kalau kita cari ke belakang nggak ketemu kita Nah, ini saya kira uh, merupakan hal-hal perkembangan baru yang mungkin kawan-kawan yang lebih paham di sini bisa melanjutkan diskusinya. Saya kira cukup saja dari saya ya, lebih kurangnya minta maaf kalau ada kesalahan, kalau menyindir para jomblo, kalau ada yang kena sindir gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, sebuah anak ilmalana Ila alam tanah inna antal alimul hakim Maha suci engkau ya Allah Sungguh kami tidak punya ilmu apapun Kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Wahlal muwafiq ila tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi yang disampaikan oleh beliau semoga yang disampaikannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua kurang lebihnya dari kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padanya dibereskan. Dihadirkan, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kyai Haji Anim Falahuddin Mahrus. Demateng beliau Romo Kyai Haji Anim Falahuddin Mahrus dipun aturakan. ليريدوا الله <سؤال> تعالى الفاتحه اعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المحدود عليهم ولا رب اغفر لي لحضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين شيئن لله اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المحدود عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب من مقبول في الدين وعلى العلماء شاء المشايخ وإلى جميع أولاء الله أينما كانوا من مشارق الأرض لما وبحر إلى مغربها برها وبحرها وبلادها خصوصا إلى الشيخ القدس والعارف الصمد بن الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بن حسن الأستاذ الوسيم ذكر يحيى بن الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجاسم وتسعة العلماء في الجبهة خصوصا إلى الشيخ شيخ عبد الله <applause> رضي الله تعالى عنهم أجمعين اعد علينا ما شفعت الدين الله من بركاتهم ومكرماتهم وشفاعتهم في ديننا ودنونا ال باذه الحمد لله من سيطون ورج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله حضره ابائنا واجدنا وجدتنا وجدتنا وما شيخنا وما شيخنا المسن

Surah an wa wa khususan khususnya ke Ibrahim Hussein kita doakan semoga putra-putranya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya manfaat bagi agama bangsa negara al fatihah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يا نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب من ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال <سؤال> وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جمله الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنك تعلم سرنا نياتنا فقبل مقدرتنا وتعلم حاجاتنا فاتنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا وكتبت لنا وردنا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وبناتنا وزرئاتنا وتلاميذنا ومن تعلم في هذا المعهد اللهم اجعلنا واياهم من اهل العلم واهل الخير اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياهم من العلماء العاملين اللهم اجعلنا واياهم للمتقين اماما ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفر أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شررنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافوك وليرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا يا الله بلدة طيبة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية هذا كلها لباس الجو والعصيان والكفر ولا تجعلها قرية أذاقها اللباس الجوع والعصيان والكفر ولا تجعلها قرية أذاقها اللباس الجوع والكفر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي وفر سبحان ربك رب العزة يا مسيب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم وخير المحمد من ولا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي درج شفاءته لكل هول من الأحوال يا رب بالمصطفى بل ما قصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan cindramata Mahat Ali Lirpoyo kepada Profesor Dr Haji Nadijah Hussein dan foto bersama kepada yang terhormat Romo Kyai Haji Anim Falahuddin Mahrus untuk berkenan memberikan cindramata dan foto bersama Profesor Dr Haji Nadijah Hussein PhD kepada beliau. Dipersilakan.